kali ini Umi mau mampir ke sini ya, ke bakso Mbak Linda atau Cak Dindut. Tepatnya di depannya Stadion Galing, teman-teman. Ini mau beli bakso, ada mie ayam juga. Ini di pinggir jalan ya, di Jalan Raya Banjarsekian, Surabaya Barat. Suasananya di siang hari, ini Umi makan siangnya mampir ke sini beli bakso atau mie ayam. Ini untuk menu daftar harganya, untuk baksonya 10.000. Ini mixer minumannya. Niki minit. Niku nggih ndamel tiampak napa tumbas, Bu? Oh, kiriman. Nggih, nggih. Eco ngoten nggih, Bu, nggih. Nggih. Ndamel 3 jam kula ben. Ya, nggih. Niki baksone nggih, Bu. Amit. Tak niku nggih. Ini baksonya. Oh, wonten somene barang nggih. Oh, tahu. Pentol alus. Oh, ala. Oh, pertamanya ada orang pesen bakso 80. Oh, gara-gara niku akhirnya koyo duwe sampean ical. Oh, ala sakjane ibuke. Nggih, kula ngadeg krono misalnya. Pinten Bu artone, Bu, sing ical? Oh, 800. Bu, duweku itu mau pakai jolian tuh sana kok Rene. Wah, langsung oh. Sampai berbuat doya. Wah, ini sekadung. Gak, Bu. Lah, gak, ya, apa maling ya? Kan mang rezekinya sampean kan nak balik maling. Terus ngonten mawon pun, lah, gak. Lah, gak. Baru sampean sadar lek duitnya sampean ical kali HP. Wala. Oh, HP kedua. Niku gendang ketiga ta. Oh, niki pun ketiga kena geng gendam. Ketiga niku mbok sagat rendok di iki. Oh, mboten sagete dos pundi? Dhek menjero tapi aku gak metu. Oh. Pin niku ditokno aku. Tapi aku metu wong menjero gak sak dompet-dompet. Oh, ya Allah. Tapi HP lek ditinggal sampean. Ya. Oh, HP aku dibawa. Oh, Android berarti nggih, HP ini sing sunggale. Nggih, nggih, nggih. Maksudnya kan HP sing Android kamera, Bu. Nggih. Lah nggih. Iki HP biasa, wis kaya biasa ya. Nggih. Iki pesen to ae aku ngono. Tapi kaya apa-apa. Lah nggih. Sampe ping 3 sampean kenging gendam. Sekawan iki bisa. Nggih. Lah nggih kok sing gendam niku kok ya tega ngoten lho. Oh, ala ngonten berarti ku lek ana kancane mboten nanu. Napa, Bu? Minus kawan. Minus kawan baksone setunggal. Ya, Mbak, ya, Mbak Toyo. Ya, saya kan sak berdua. Ya, nggih. Ya, nggih. Wes sakniki niku tiang-tiang niku wis nggih. Kendel ngoten niku lho mboten terus dilepas ketangkep ngoten niku lho, Bu. Lah nggih. Langsung mlebet langsung longgo. Ya nggih, nggih sing niku sing mencurigakan ya niku tiang satu pesen 80 porsi niku nggih. Nggih niku sing parah kula. Niku jam 5 sore. Kadang isu sing kedua niku isu jam 10. Nggih. Nggih sampean niku mawon mboten napa-napa, Bu, kula keri. Nggih. Mboten napa-napa sampean disiaken. Nggih.
sudah datang. Ini ayam. Ini baksonya. Wow, bakso. Penampakannya seperti ini hanya ini 10.000 teman-teman, baksonya seperti ini. Kalau ini hanya 8.000 ya, oh, sebanyak ini. Selamat makan siang. Nih mau makan bakso dulu nih nanti. Mie ayamnya masih dibuatkan teman-teman. Terima kasih, caos. Ini dikasih kakek. Sambalnya dong, tolong. Gak ada kecap ya? Itu warung ini. Kecapnya gak ada. Sambal ya, dikit caos. Itu kecap apa kecap palsu? Baru dicampur-campur. Ini ya udah aku kasih caos. Sekarang mau aku campur-campur baksonya. Ini makan bakso dulu yang ronde pertama. Habis itu makan mie ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mau makan ya. Tadi aku kasih tahu penampakannya baksonya teman-teman. Sekarang mau ngicipin kuahnya. Thank you.
Bakso lagi, Bi. Mantap soalnya ya rasanya ya. Tambah bakso, tambah lontong juga. Wow, satu porsi mie ayam, wow. Memang baksonya mantap, teman-teman ya. Enak banget baksonya. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya di Surabaya ya, Surabaya Barat. Kalau lewat di jalan Banjarsian jangan lupa mampir ke ini ya, lapaknya Ibu. Ibu Jut atau Ibu Linda. Mie ayamnya enak rasanya, terus baksonya juga enak, mantap pokoknya deh. Recommended buat teman-teman semua. Kalau tu sudah.